Shalom, selamat malam Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tidak terasa 3 hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Bagaimanakah persiapan kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah persiapkan hati dan pikiran kita? Sudahkah kita hidup dalam pertobatan? Sudahkah kita benar-benar menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Bapak Ibu, kalau misalnya hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, untuk mengikuti pekan doa, itu semuanya dikarenakan kasih karunia Tuhan dan karena kasih-Nya yang sempurna juga. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuki pekan doa pada malam hari ini, kita tunduk hati, kita ambil saat teduh, dan kita pujikan Bapa yang kekal. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Oleh kasih
Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai pekan doa pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu saja kami jemaat-jemaat-Mu boleh mengikuti pekan doa pada saat ini. Kau sertai Tuhan, kiranya pekan doa ini boleh berjalan baik dari awal sampai akhirnya. Kiranya juga Tuhan, persekutuan kami pada saat ini boleh hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau saja. Dan biarlah dari persekutuan ini kami boleh dikuatkan, kami boleh makin siap dalam menghadapi masa Prapaskah ini bersama Engkau saja Tuhan. Kami bersyukur atas segala penyertaan dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan juga memohon penyertaan-Mu. Amin. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kita mulai dari Minggu Palma. Bapak Ibu, di hari Selasa ini Tuhan Yesus banyak memberikan pengajaran-pengajaran pada kita semua. Baik itu tentang kasih, baik itu tentang hukum Taurat, baik itu tentang janda miskin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam firman, kita nyatakan iman kita dalam sebuah lagu bahwa kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap setia karena kasih Tuhan Yesus setia kepada kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca juga merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Firman yang hidup, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan beri kami hikmat, biar kiranya firman boleh jadi terang di dalam menuntun kehidupan kami, terutama di dalam masa Prapaskah ini dan juga hari-hari kami seterusnya Tuhan. Engkau berfirmanlah ya Bapa, karena kami rindu dan juga siap untuk mendengarkan firman-Mu.
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Lukas pasal 20 ayat 45 sampai 47, dilanjut dengan pasal 21 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikop yang pertama adalah Yesus menasihatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat, dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Selanjutnya, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Pada saat ini tema kita adalah melawan kesombongan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa kesombongan adalah salah satu tantangan besar yang tidak jarang hadir menguasai diri kita. Saya yakin kebanyakan dari kita, jika saya tanya, lebih suka jika diri saya dipuji atau jika saya direndahkan, pasti lebih banyak dari kita yang suka untuk dipuji, kan? Memang menjadi sesuatu yang menyenangkan bila kita mendapatkan pujian atas hal-hal yang kita perbuat. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tujuan hanya supaya kita bisa mendapatkan pujian dari banyak orang. Jika tujuan dan fokus kita dalam melakukan sesuatu hanyalah untuk mendapatkan pujian dari banyak orang, maka kesombongan bisa jadi menguasai diri kita, Bapak, Ibu, Saudara. Kita pada akhirnya hanya akan berlomba-lomba untuk disebut sebagai yang paling terampil, yang paling dermawan, yang paling baik hati, dan sebagainya. Di dalam persekutuan gereja pun bisa jadi kita hanya melayani dengan tujuan supaya kita dianggap paling suci, paling khusyuk dalam berdoa, atau paling hafal isi Alkitab dan seterusnya. Pada akhirnya kita hanya akan berlomba demi kesombongan pribadi, yang kenyataannya banyak orang dapat melakukan berbagai cara, bahkan cara yang kotor sekalipun, supaya dilihat sebagai yang paling baik di mata orang lain. Bagi mereka yang berlaku demikian, Yesus berkata dalam bacaan kita, Lukas 20 ayat 46 sampai 47, yaitu supaya waspada karena mereka pasti akan menerima hukumannya. Bahkan pada pasal selanjutnya, Lukas 21 ayat 3, Yesus berkata bahwa persembahan janda miskin yang hanya 2 peser disebut lebih banyak dan disambut baik oleh Yesus daripada persembahan para orang kaya. Kenapa demikian, Bapak, Ibu, Saudara? Apakah Yesus membenci para ahli Taurat dan para orang kaya di dalam bacaan kita ini, sehingga Yesus berkomentar yang tidak enak kepada perbuatan yang mereka lakukan? Atau jangan-jangan persembahan dan juga pelayanan mereka masih kurang banyak di mata Yesus?
Jawabannya tentu tidak ya Bapak Ibu Saudara. Karena pada kenyataannya Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa ternyata Tuhan tidak melihat seberapa besar dan penting jabatan para ahli Taurat ataupun seberapa banyak persembahan yang diberikan para orang kaya. Namun ingatlah bahwa Tuhan melihat hati. Yesus mengomentari perbuatan dari para ahli Taurat dan para orang kaya bukan karena Yesus membenci mereka, namun karena Yesus tahu bahwa hati mereka tidak terfokus pada Tuhan di dalam pelayanan dan persembahan yang mereka berikan. Mereka hanya ingin terlihat paling suci dan paling kaya di hadapan banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Dan kesombongan inilah yang Yesus tidak kehendaki dari mereka. Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin kita semua mengingat bahwa bukan dengan jabatan yang tinggi dalam pekerjaan, bahkan hal gereja, atau dengan persembahan yang banyak supaya Tuhan berkenan terhadap perbuatan kita. Namun hanya dengan hati yang tulus dan terarah kepada Tuhan sajalah pelayanan dan perbuatan kita pun menjadi berharga di mata Tuhan. Sebagaimana Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian marilah kita memfokuskan hati kepada hanya kepada Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Sehingga bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi hanya untuk Tuhan sajalah persembahan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam masa Prapaskah ini pun GKI Jember mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti program celengan penyangkalan diri yang akan digunakan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekeliling gereja ini. Bukan untuk menyombongkan siapa yang paling banyak mengumpulkan, namun mari di masa Prapaskah ini kita bersama menyangkal diri dari kesombongan dan ikut mengumpulkan persembahan dengan hati yang tertuju pada Tuhan, supaya persembahan kita pun memberi hidup bagi banyak orang, bukannya menjadi ajang untuk menyombongkan diri kita masing-masing. Celengan ini sudah mulai berjalan dari Rabu-Abu kemarin, Bapak Ibu, dan dikumpulkan nanti pada Jumat Agung. Jadi yang bagi Bapak Ibu, silakan ambil celengan ini di gereja, atau Bapak Ibu bisa menggunakan botol bekas yang ada di rumah sebagai celengan penyangkalan diri. Bagi kita semua Bapak Ibu, selamat memasuki masa Prapaskah, selamat memfokuskan hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku? Tak ada yang tersembunyi bagimu.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri pekan doa ini, kita bersatu di dalam doa tutup. Karena rahmat dan anugerah-Mu saja Tuhan, pada hari ini pekan doa boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Kami pun bersyukur Tuhan, karena Engkau kembali mengingatkan kami di dalam masa-masa penyangkalan diri ini. Kau kembali mengingatkan kami bahwa di dalam setiap pelayanan maupun apapun yang kami kerjakan, biarlah kami hanya boleh berfokus kepada-Mu saja. Biarlah hati kami tertuju selalu kepada Engkau Tuhan, sehingga tidak ada kesombongan pribadi yang mengambil alih hidup kami ini. Biarlah hanya kepada-Mu saja boleh kami persembahkan seluruh pelayanan dan seluruh hidup kami Tuhan. Engkau juga beri kami hikmat, sehingga kami boleh selalu jadi anak-anak-Mu yang mau terus menyangkal diri, bukan hanya pada masa-masa Prapaskah ini, namun di dalam seluruh waktu perjalanan hidup kami, sampai akhirnya kami pun boleh bersama dengan Engkau. Inilah kami Tuhan, inilah doa-doa kami, inilah segala pujian kami. Kami mau naikkan hanya kepada Engkau saja, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, renungan malam kita sudah berakhir. Tetaplah kita hidup dalam kerendahan hati dan melawan kesombongan dalam diri kita, agar kita layak untuk menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus yang akan kita laksanakan pada ibadah Jumat Agung tanggal 15 April pukul 15.00. Dan marilah kita mempersiapkan hati, tubuh, dan jiwa kita untuk menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan cinta, harap, dan percaya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang sempurna telah ku terima dari